Coba di start. Biasanya mesin lebih halus dari sebelumnya. Nanti di tahun yang sama kita. Menggunakan generator HHO model CE5100. Ini reaktor Dresel. Ini gas HO-nya. Gas HO bisa diatur di sini, ada putaran potensio, kalau dinaikkan, diturunkan, ini bisa naik turun ya. Kabel yang satu menuju ke relay di depan, yang satunya lagi dibaut di ground. Kurang nggak tahu ini dari belakang, kemudian masuk ke atas pengaman ke depan. Untuk menjalankan relay ini pin 85 masuk ke sikring. Dari sikring menghidupkannya, disambung di sini. Kabel biru straight putih. Air yang buat nambah. Alat yang kita kirim ini biasanya sudah di susun, dirakit seperti ini. Jadi tinggal dipasang aja sebelah kanan atau sebelah kiri. Kemudian kita baut ini. Ini. Terus kita narik selang sama kabel, dan kabel hanya ada dua, yaitu kabel di positif ini dengan kabel di angka satu ini, di input negatif ini. Yang ikutnya ground body ya, ini ikutnya body di bawah sini. Jadi ini ikutnya bodi.
Kemudian kabel yang satunya lagi, kabel positif ini ditarik bersama dengan selang menuju ke depan. Di sini. Dan kemudian menuju ke relay. Ini masuk ke relay pin 87. Dan pin 86 ikut ke positif aki. Kemudian pin 85 itu pin 85 ikut fuse. Dari fuse ini ikut ke kunci kontak menyambung di sini. Kemudian untuk pin 86-nya ikut ke negatif sini. Dan gas HW-nya dari tabung water trap langsung disuntik di bawah sini. Di sini ada lubang, tinggal dimasukkan saja. Jadi praktis. Oke, ditutup, selesai. Jadi ini Innova bensin 2005 ya. Oke, tinggal di belakang. Ini orang Kuningan nih, Cirebon. Jauh-jauh datang ya Pak ya. Untuk 2000 cc cukup pakai 5 sampai 6 ampere di sini. Ini maksimal 6 ampere. Ini hasil gasnya. Hasil gas awal. Oke Pak, ditutup. Sip ya. Oke. Iya, diparkirin. Ya. Ayo.